Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibin Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Wa musalli ala sayyidina muhammadin salatan tawfiru biha dhunub وتصلحوا بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وبعد. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta RMA dalam majlis mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu maqam atau derajat ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi hidup di dunia ini, dalam jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memiliki maqam, yakni jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini harus dimiliki oleh orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal dengan maqamat atau derajat ketakwaan kepada Allah. Di antaranya adalah bahwa kita harus memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa syukur ini penting? Karena syukur ini adalah bagian ekspresi kita, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah tambahkan nikmatnya, dan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sediakan yakni balasan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini jadi salah satu tanda ketakwaan, derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini ditentukan oleh sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim itu sudah terkenal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, ujar Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi jika engkau tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan beri azab kepadanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, menurut Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi melaksanakan ibadah. Wahai putri Abu Bakar, aku malam ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang malam Rasulullah menangis setiap melakukan salat, terlebih-lebih beliau sujud, berangkat dari sujud ruku menangis sepanjang malam. Bingung bini beliau, bingung istri baginda Nabi. Ditanyalah oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat, wahai baginda Nabi,
Wahai kesayanganku, kenapa pian ini menangis beribadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal pian ini sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa pian itu nang dulu, nang sekarang, yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pian ini beribadah luar biasa sepanjang malam seperti anak-anak santri? Kalau kita kan bangunnya cuma jam 4. Rasulullah dari pertengahan malam beliau beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak karena asam urat, iyalah. Bengkak main bola. Bengkak kenapa lagi? Biri-biri. Guring terus setiap malam, setiap pagi. Ini bengkak karena lama berdiri. Luar biasa. Apa jawaban baginda Nabi? Afala akuna abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi amaliyah syukur baginda Nabi adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu syukur? Hakikatu syukri inda ahli tahqiq al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu', yakni pengakuan. Jadi syukur itu pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh zat pemberi nikmat. Yang diberikan zat oleh pemberi nikmat dengan jalan ketundukan. Jadi syukur itu adalah mengaku, kita ini mengaku sadar bahwa kita ini diberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yakni yang maha pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yang penuh ketundukan, kepasrahan. Kita mengakui bahwa kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda nikmatnya? Misalnya tanda nikmat diberikan Allah, satu, bisa kita masih hidup di dunia. Yang kedua, apa nikmatnya lagi? Mata bisa melihat. Jujur. Apalagi nikmatnya? Telinga bisa mendengar. Coba bayangkan, ada saudara-saudara kita kada bisa melihat, kada bisa mendengar. Itu nikmatnya dikurangi oleh Allah. Terus apa lagi? Tangan kita lengkap. Dua. Iyalah. 5-10 jari. Ada yang tidak memiliki jari, ada? Iyalah. Terus kaki kita 2. Coba ada saudara-saudara kita yang tak punya kaki, ada? Nah, itulah nikmat yang Allah berikan. Yang lainnya nikmat apa lagi? Nikmat sehat. Anak-anakku mondok di RMA sehat walafiat, sigar-sigar. Lamak-lamak bungkal. Makan terus. Allah, itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian sadar, maka kalau pian ingin bersyukur, sadari bahwa itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fahim tum? Abah Garu, empat betapun. Bagaimana cara kami bersyukur sebagai kaum pelajar atau santri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari namanya siapa? Ridal ya? Ridal. Bagaimana bersyukur, ekspresi hamba orang yang bersyukur khususnya bagi kalangan remaja atau santri. Yang pertama,
cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pian-pian sebagai seorang santri. Yang pertama adalah semuanya ya, ya tidak hanya santri, yakni kita dengan bil qalb. Jadi kita harus menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan seluruh yang kita terima itu adalah nikmat dari Allah. Jadi kita harus sadar semua nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua adalah bil lisan. Alhamdulillah. Jadi bagi kalangan pelajar, setiap kita dapat nikmat, alhamdulillah. Diberi duit oleh orang tua, alhamdulillah. Karena diberi duit, alhamdulillah. Apalagi habis makan dapat nikmat, alhamdulillah. Apalagi habis bangun tidur, alhamdulillah. Kenapa bangun tidur, alhamdulillah? Karena tidur itu adalah mati sebenarnya. Maka banyak orang yang meninggal waktu guring. Banyak meninggal waktu tidur. Karena waktu tidur itu kita sebenarnya mati. Jikanya Allah tidak mengembalikan ruhnya, maka bisa mati. Maka kita waktu bangun, apa doanya? Alhamdulillah ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat masa muda karena kita pian-pian diberikan jodoh untuk menuntut ilmu. Menggunakan waktu menuntut ilmu, inilah tanda syukur anak-anakku sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu di pondok, belajar ilmu agama, sampai ada menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal pelajaran, itu namanya menggunakan waktu masa muda dengan sebaik-baiknya, dengan yang bermanfaat. Banyak kawan-kawan kalian tidak bisa menggunakan waktunya, tidak bermanfaat. Apa gawiannya? Satu, sibuk main handphone, sholat kada, ngaji kada, apalagi main-mainan, trek-trekan, apalagi narkoba, kan banyak kan anak-anak remaja sekarang. Nah itu tanda syukur kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang, bagaimana ekspresi rasa syukur kita dalam kehidupan kita, baik dalam lingkungan, keluarga, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.